bagi merapatkan ukhuwah serta menghargai kesemua rakan strategik, pelbagai inisiatif dan program menarik dilaksanakan Kelantan FM. Ia bagi memanifestasikan penghargaan kepada semua rakan strategik yang bantu Radio Nombor 1 Masyarakat di Kelantan itu sepanjang tahun lalu. Pengarah penyiaran Kelantan Wan Azan Wan Hamad berkata kesetiaan mereka bersama-sama Kelantan FM sangat bermakna. Kesetiaan mereka untuk bersama-sama dengan Kelantan FM sepanjang tahun dan insya-Allah pada tahun ini akan diteruskan merupakan satu perkara yang amat berharga kepada kita, dan inilah kejayaan kita, kejayaan seluruh orang Kelantan juga sebenarnya, kerana kepercayaan kuasa beli yang ada menyebabkan kepercayaan penaja pengiklan kepada kita sentiasa meningkat dan sentiasa menjadi perhatian. Beliau menyatakannya pada program apresiasi Kelantan FM dan rakan strategik 2022 di pusat bowling terkemuka di Kota Baru. Kelantan FM sentiasa membuat perbincangan, mengkaji pengisian dan melaksanakan perubahan dari semasa ke semasa bagi mengekalkan Radio Kelantan FM sebagai radio nombor satu di Kelantan. Perkara itu dijalankan secara berkala sepanjang tahun bagi memenuhi selera pendengar.